tahun 1990 hingga 1993, SMP Negeri 8 Purwokerto banyak perbedaan tampilan dengan SMP 8 yang sekarang. Ada banyak bangunan yang hilang dan berubah. Ketika berkunjung ke sana, ada beberapa ruang yang dulu ada, tapi kini sudah tidak kita jumpai lagi. Namun, meski banyak bangunan yang berubah dan hilang, kenangan lama di sana tetap ada, gak akan pernah hilang. Maka, setelah 27 tahun, kini saatnya kita ngumpul lagi. Teman-teman, malam ini sudah mulai berdatangan peserta camping silaturahmi Spade 93 dan nggak lama lagi kita akan mulai acara inti. Selamat datang untuk teman-teman semua, dan bagi yang nggak bisa datang, Anda bisa lihat video ini, teman-teman bisa lihat video ini dan ikuti sampai selesai. Dari niat awal ya mas, semua yang ada di sini, kita memang punya niat baik dan punya tujuan juga baik. Insya Allah ke depan mungkin ada efek atau imbas atau apapun itu yang baik juga. Jadi terus komunikasi dan jangan ragu jika ada sebagian teman di sini mungkin yang butuh apa namanya, kok gedung-gedung rasa atau apa, mungkin kita lebih dari saudara yang siap bareng-bareng. Boleh dilari sih. Nah, tujuannya ini salah satunya, ketika kita silaturahmi, bisa tukar pikiran, tukar informasi. Nah, yang suka makan gandul, karena itu bagus untuk pencernaan. Ya, Mas Didi, bagus Mas Didi. Pepaya banyak manfaatnya untuk pencernaan, boleh lari di Mas Solicin di sebelah Umi Collection Kobas. Ya, kayak gitu ya. Ya, manfaat silaturahmi ini gitu, tahu di gurau punya Mas Ari. Jadi daripada kalau ke Madura aja bingung cari homestay, ini punya teman kita sendiri. Murah ya Mas Ari, homestay ya. Ada berapa homestay? Ada berapa homestay? Tiga. Tiga dan satu homestay dua kamar, harga murah. Teman, nanti kita bicarakan royalti di belakang. Insya Allah nyaman di sini. Oke, dan ada kabar yang duka juga, di mana ada guru favorit kita bersama, guru favorit, guru yang paling gaul, guru yang selalu memberikan nilai meski jawabannya salah. Itu yang saya ingat. Si penting diisi pada nilainya. Siapa dia? Nama Hendra Almarhum. Hari ini mungkin adalah kesempatan yang baik buat kita pertama mendoakan beliau Pak lulus. Bagaimanapun juga
hasil cantik malam hari ini. Ya Mas Mui, Mas Wiwanyono, selamat datang. Kenapa kayak sekarang makhluk ini sudah menjelma menjadi makhluk yang lebih besar? Ya, ada apa makhluk juga support you. Mau lalu jangan ya? Tidak pernah grup lalu kok. Anaknya baru kaget. Ya, Mas Mui ini kan dalam rapat kaiti Mas Mui. Ya, karena kita kemarin dari SMP 8 dan kita mendengar kabar Pak Lulus sedang stroke. Nah, kondisinya ini sih. Kayaknya tapi gak pindah nih. Iya, kayaknya lebih sih. Soalnya ini berhubungannya dengan Pak Asunya Pakat ya, kita nemuin dan nanti kita ambil ke Pak Lulus. Udah sekarang loh, sekarang ya. Happy silaturahmi malam hari ini luar biasa sekali. Masih mau, masih peduli untuk bareng-bareng. Ini kumpulin dana ya buat Pak Syafiq Haus. Nah, untuk guru tercintanya pada saat zaman dulu masih sekolah dan sekarang masih ingat seperti apa. Mungkin sambil ingat mungkin ada yang lupa Pak Haus yang kayak apa gitu ya. Mungkin sambil ingat lagi atau mungkin besok ikut pas lagi nengokin Pak Lulusnya. Oke, terima kasih untuk semuanya. Selamat pagi teman-teman semua. Alhamdulillah ya, acara camping silaturahmi dan temukan kanca lawas SMP Negeri 8 Purwokerto 93 itu berjalan alhamdulillah lancar, sukses, dan insya Allah banyak sekali pelajaran manfaat yang bisa kita ambil. Dan ini semua berkat support semua teman-teman, baik yang hadir, yang tidak bisa hadir, pokoknya tidak bisa disebutkan satu persatu. Yang jelas untuk acara camping silaturahmi dan temu kangen kanca lawas SMP Negeri 8 Purwokerto angkatan 93 mantap. Nah, sukses itu selalu ya. Kata-kata lalu apa? Kata-kata sukses selalu pada 93. Yeay. Oh, angkat. Iya. Yeah. 93. Lalu jaga silaturahmi. Lanjut terus. Coba, tadi Pak. Semangat. 93. Yes. Luar biasa, alhamdulillah acara meriah camping silaturahmi dan temu kangen SMP 8 angkatan 93. Sampai hari kedua pagi ini juga masih diberi cuaca cerah, teman-teman happy semua. Pak,
aku? Iya. Aku rasa nggak. Sepatah dua kata acara ini. Detik. Cemplung-cemplung. Sukses jaya silaturahmi. Three days later. Alhamdulillah acara dari malam hingga pagi ini berjalan lancar. Semoga acara ini tidak hanya berhenti sampai di sini, tapi bisa berlanjut ke depannya nanti untuk lebih mempererat persaudaraan. Pak, untuk walaupun ikut baru setengah hari, tapi saya tunggu season berikutnya. Ya, harus ada season berikutnya ya. Okay. Yes.